Jadi kita masak apa hari ini, Chef? Kita akan membuat specially untuk tamu kita si Haruka. Haruka. Jadi kita bikin sedikit Japanese ya. Oke. Okay. Oh. Ini kenapa ada peti, ada bawang putih sama ini? Kenapa? Udah siap banget. Aku cuci tangan dulu. Bentar, bentar. Oke, oke, oke. Tangannya aja dicuci. Ini teman lu? Ini teman gue. Artis? Iya, aku artis. Artis atau tukang pasar coba? Nih, aku bawa makanan. Oke. Okay. Padahal ikan tadi hidup loh. Iya. Baru mati. Ya kalau nggak ada airnya kan mati, Haruka. Iya, Haruka. Makanya. Aku bingung ini bawa buat apa. Buat dimakan dong. Terima kasih loh kamu udah bawa bahan makanan sendiri. Kirain tadi kamu minta dimasakin itu, aku jadi bingung ada makanan nggak ya buat Haruka. Ada, aku bawa. Tunggu aku cuci tangan dulu. Gue seneng nih artis yang kayak gini. Bawa bahan makanan sendiri jadi nggak nyusahin kita. Oh, nama aku. Iya, Haruka. 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 Cuci tangan dulu ya, Haruka. Jadi artis. Aku artis. Oh, saya tahu. Apa? Aku terkenal loh. Yes. Udah cuci tangan, udah bersih. Tapi Haruka juga udah tes swab antigen kan? Udah dong. Udah ya, pastinya. Negatif ya. Oke, di sini semua kru juga sudah melakukan swab antigen dan studio dan juga dapur kita di sini juga sudah disterilisasi pemirsa. Jadi kita masaknya di sini pastinya aman, nyaman dan tenang. Yes. Oke. Okay. Udah siap nih. Haruka tadi request secara spesifik mau dimasakin sama Chef Arnold loh. Yakin? Iya, karena Chef kan pinter masak katanya. Harusnya ya. Harusnya. Judulnya aja Chef. Tuh. Oh, Chef. Iya. Bukan pura-pura chef kan? Bukan pura-pura. Kan kadang ada artis bilang chef gitu. Nah, iya, betul. Bener-bener. Kan tadi ada artis pura-pura gembel di YouTube. Oh iya, dia. Nah, gua pura-pura jadi chef. Oh, jadi pura-pura chef? Kita cari tahu nanti. Oke. Oke. Okay. Jadi kita masak apa? Tapi sebelum kita masak apa, kita pakai apron dulu. Mau warna apa? Aku merah. Oh, merah. Oke, okay, yang merah. Karena tadi udah dijelasin. Oh, tadi jelasin, iya. Benar. Oh, iya, kita masak ikan. Ya. Karena kita udah siap-siapin bumbu-bumbu. Kita udah gimmick panjang banget loh dari tadi. Dibilang udah dijelasin kan agak nyebelin gitu. Kenapa saya pilih ikan bukan petai? Karena bumbu-bumbunya mirip ikan. Iya. Kuning. Oke, Haruka apronnya spesial banget. Iya dong. Oke, kita baca bareng-bareng ya pemirsa ya. Boleh. Rumus kangen sama dengan berat kali gaya kali jarak. Berat itu kan satuannya kilogram, kg. Kalau gaya, newton. Kalau jarak, kilometer. Jadi kalau disingkat, kangen kamu. Aduh, kangen siapa sih? Ini yang bikin siapa sih? Krunya tadi, krunya. Krunya ya? Berat, banyak gaya. Lu nyindir gua? Udah berat, banyak gaya, ada jaraknya sama istrinya di rumah. Makanya. Emang kangen iya? Kangen kamu istri. Kangen kamu. Haruka kangen sama siapa sih? Pacarku. Pacar kamu di Jepang? Pacarku gak ada, belum ada. Oh. Dapur jomblo. Emang kakak belum nikah? Udah punya anak. Oh, udah punya anak. Iya. Terus? Terus, Pikachu. Kamu tau gak Pikachu itu apa? Tau. Apa? Pikiran kacau, thinking about you. Istriku, I'm thinking about you. Oke, okay, jadi kita masak apa hari ini, Chef? Kita akan membuat specially untuk tamu kita si Haruka. Haruka, jadi kita bikin sedikit Japanese ya. Jadi okay. Kita akan bikin ikan dengan saus ponzu. Nice. Ponzu itu, boleh jelaskan Haruka? Sausnya Japan. Kan ada kecap, ya sausnya Jepang. Oh, gue juga tahu, ya orang-orang juga tahu ponzu itu sausnya. Ada ponzu. Soy sauce, ada iya. Ponzu. Soy sauce kan lebih ke asin. Kalau ponzu itu lebih light. Light dan asem. Asem. Oke. Okay. Jadi cocok untuk seafood ya? Iya. Betul. Oke. Okay. Habis itu nanti pakai miso soup sama kita pakai nasi. Dan juga ada furikake. Furikake adalah? Kalau di Indonesia kayak abon ya? Iya. Kayak abon. Tapi dari rumput laut. Gurih, enak, pakai iya. Nasi cocok, pakai bubur cocok. Jadi kalau lagi gak ada duit, cuma nasi doang, pakai itu enak. Emang, kamu di sini sendiri? Aku sendirian di sini. Udah berapa lama sih Haruka di Indonesia? Bentar lagi 8 tahun. Wow, kangen gak sama Jepang? Kadang iya, kadang enggak. Kita lebih kangen dari Jepang. Kalau makanan Jepang kurang ada rasanya. Karena Haruka dari kecil udah biasa makan makanan Jepang, sementara kita udah biasa makan makanan mungkin. India. Ya, jadi kita cobain makanan dari negara lain itu menarik. Iya terus ngapain kita masak-masak Jepang hari ini? Gak apa-apa, biar aku tahu chef beneran chef apa enggak. Nah, ya, ngetes. Pas banget ya. Jago.
Kalau enggak berarti ganti sama aku ya besoknya. Wow. Yes. Oke. Okay. Haruka ini sebelumnya apa? Aku sebelumnya idol group yang JKT48. Oh, rame itu teman kamu. Emang ada? Ada. Belum ngomong. Di Twitter itu karena member-member JKT48 tuh suka masak. Ya. Yeah. Mereka tuh sering post. Oke. Okay. Terus sering gua kadang-kadang di tag. Terus tak respon. Iya, oke. Terus rame, ada siapa namanya Desi. Iya. Habis itu ada namanya lagi gua lupa. Gracia, siapa? Gracia. Gracia. Gracia gitu kan. Ya, terus habis itu siapa lagi gitu. Kita sering tag-talkan di Twitter. Oke. Mereka itu kadang-kadang sering post masak gagal. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja masak nih. Masak ya? Oke. Okay. Ini selain ada mirin. Tadi berkake. Mirin. Mirin itu adalah apa? Mirin itu sake ya, kurang lebih sake alkohol. Oke, okay, oke, okay, bentar. Ini karena kan kita tamunya si Haruka. Di rumah itu bisa disubstitute dengan sirup jagung. Oke. Okay. Jadi enggak harus pakai mirin. Jadi kalau enggak ada mirin di rumah bisa diganti dengan sirup jagung ya, yes, pemirsa. Nah, kita rebus dulu. Ini kurang okay lebih 75 ml. Kita rebus dulu. Rebus. Nah, oke, okay, sampai mirin harus direbus. Iya, kenapa buat harus direbus? Karena mirin itu ada alkoholnya. Jadi kita mau alkoholnya nguap dulu, kita mau manis dan juga gurinya dari mirin. Oh. Gitu. Okay. Kalau misalnya again kalau di rumah kita bisa pakai sirup jagung. Kalau pakai sirup jagung tetap direbus juga atau enggak? Enggak. Ditambahin okay air udah manis pekat, kan. Supaya enggak terlalu pekat. Iya. Oh, gitu, okay, udah manis. Bentar, siapin. Steril, steril. Protokol. Protokol. Iya, protokol. Aman. Aman. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Gitu. Terus Haruka, apa sih yang kamu sukain dari Indonesia? Semua. Semuanya? Semua. Serius? Orangnya. Mas, orangnya kamu suka? Iya, karena orang Indonesia tuh baik semua dan sabar. Ke kamu. Terus enggak pernah. Oh iya. Rasanya tapi kan kalau orang Jepang kan kalau telat sedikit pun marah. Kalau orang Indonesia santai gitu. Santai, orang Indonesia santai. Santai. Santai, modelnya gitu, santai. Ngomongnya iya di belakang. Iya. Kamu tahu katanya ya, mulut tetangga itu lebih tajam daripada pisau saya. Emang iya? Oke, oke, ini ada mirin. Mirin yang sedang direbus. Sambil ini ada soy sauce. Soy sauce-nya berapa mil? Lupa kasih tau sih kemarin. Ini kan ada sampingnya. Oh ya. Berapa mili? Iya, benar juga ya. Berarti 100 ya itu. Ya, benar juga ya. Terbukti siapa yang chef? Itu 100, 100 ya. 100. Iya. Guys, di sini ada guys 100 berarti. Jadi mirinya tadi 75 mili, soy sauce-nya 100. Terus ini adalah kombu. Kombu. Kombu, kombu ini adalah rumput laut. Enak banget. Enak banget ya. Gak boleh tapi mancing. Kita celupin saja. Untung gue gak kepancing. Iya. Habis gitu di sini ada bonito flakes. Bonito flakes ini yang kalian biasa makan di takoyaki. Ya kan? Iya. Ini dari suka gerak-gerak gitu yes, ya. Ikan langsung cakalang makan juga enak. Betul. Nah ini kita taruh saja di sini. Itu gerak-geraknya kenapa sih kalau kita makan di takoyaki dia suka gerak-gerak gitu? Uap. Oh, dia okay, kan masih hidup. Ya. Oh gitu? Iya. Serius? Bisa nari joget gitu. Dibohongin dong, kita main TikTok dong. Jadi kan ini kalau misalnya panas gitu kan ada uapnya, ada heatnya gitu loh. Kan ini kan tipis, jadi kayak bubur ya. Kita mau sampai bonitonya basah semua. Basah semua, kan ini kan kering jadi menyerap semua dari apa namanya soy sauce dan juga nanti kombunya pun juga akan blooming. Oke. Bener, nggak salah. Nggak salah. Kalau bener biasanya nggak salah emangnya. Oke, ya betul. Masak tuh nggak ada itunya. Nggak ada bener, apa nggak aja salah boleh. Ya. Apa bener aja boleh, yang penting. Penting enak. Oishi. 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 Kalau dulu kan juga suka masak nggak sih? Suka. Masak Indonesia atau masak di Jepang? Masak di Jepang. Karena masakan Indonesia tuh terlalu ribet buat aku. Kalau masak sendiri ribet banget. Jadi ini kita diamin aja seperti ini ya. Iya. Kita mau semua bloom dan lain-lain. Setelah itu kita siapin. Apa tuh? Lemon. Lemon. Ya. Terus-terus kalau di rumah suka masak-masakan Jepang apa Haruka? Miso soup juga sering. Oh kita juga bikin miso soup? Iya makanya miso gampang soup gampang miso soup. Iya gampang banget. Tinggal beli, tinggal kasih air, udah iya, beres. Iya jadi. Benar. Nah, ngapain gue masak kan? Kayak mie instan ya sebenarnya ya. Tapi it's ini ya, miso soup ini wajib ya? Wajib karena. Wajib ada. Gak tau sih kenapa tapi. Apalagi hujan-hujan. Iya. Hujan. Di Indonesia juga gitu kan, kayak capcay,
Sayur asem. Gitu. Ya, sayur asem bener tuh, banget. Sekali. Nah, ikan asin. Ini tadi kan udah dicampur. Udah dicampur. Bisa dilihat apa namanya tadi panas. Uh-uh. Ya kan? Terus kombunya ini mulai soft, mulai hydrate. Mulai lembek ya. Mulai lembek kita campur aja. Terus sambil jeruk lemon. Ngapain? Supaya soft, supaya jusnya kita bisa dapat lebih banyak. Oh gitu. Ini trik nih pemirsa. Aku juga baru tahu kemarin. Oke. Setengah ya. Gak mau ngatin. Lemonnya setengah ya. Satu, lemonnya satu. Oh satu. Nah gitu. Gak usah pakai lemon juga kan? Loh? Enggak, maksudnya boleh yang sudah sirup, lemon sirup boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sirup kan manis. Kalau ada yang lemon juice itu mereka itu sudah di bukan di netral ya, apa namanya? Di proses dibuat gitu ya. Jadi asamnya itu beda. Ini kan kalau fresh gini kan lebih segar. Ya kan tidak menyengat. Dan kalau di Jepang itu ada juga buah citrus yang saya suka. Apa? Tebak apa? Apa yuzu. Tuh? Oh, yuzu. Yuzu enak banget sih. Biasa memang dipakai buat saus tonsu juga. Itu kita pakai satu. Pakai satu lemon. Lemon. Oke, jadi ini sangat concentrate. Oke. 100 ml soy sauce. Ya. 75 ml dari mirin ya. Nah, ini concentrate ini kita bisa taruh di kulkas sampai 6 bulan, 8 bulan terserah. Oh, really? Oke. Yes. Okay. Sekarang juga. Sekarang tambah lama tambah enak, semua tambah menyerap dan lain-lain. Berarti kita nanti syutingnya 6 bulan ke depannya. Enggak dong, enggak gitu juga dong. Enggak bisa juga kita, kan. Kita taruh saja di sini terus nanti kita kalau mau pakai kita bisa adjust lagi dengan air supaya mendilute supaya rasanya tidak terlalu pekat. Okay. Nah, kita biarin dulu di sini. Sip. Sip. Dan kita akan bikin mie susu. Oke. Caranya gimana? From scratch. Iya. Gampang. Nih, kita tunjukin. Gampang banget. Scratch-nya itu dari kemasan, dibuka, taruh sini. Taruh di sini. Udah, rebus bareng kan? Udah direbus bareng. Miso soup, berarti ini miso paste. Miso paste. Ada shiro miso, ada white miso, ada miso apa lagi? Red. Red miso. Jadi kalau ke supermarket, ada sih pemirsa beda-beda. Miso paste gitu. Kalau pengen tergantung gitu. Daerah, miso soup beda-beda. Beda-beda ya? Okay. Iya. Oke. Jadi dibikin Anasi. Mendidih. Ya. Terus kita nggak pakai apa-apa miso soup? Oh, pakai. Biasanya kan pakai itu ya tofu. Tofu boleh. Gara tofu. Negi boleh. Negi udah ada. Nah, ini kita kasih kombu saja, tambahin aja semua supaya lebih gurih ya. Iya. Nah. Oke. Okay. Lucu loh dia. Biasa orang Jepang itu malu-malu. Iya. Karena di Indonesia jadi nggak tahu malu. Udah 8 tahun nih Indonesia. Iya. Emang dia malu-malu ya? Kan? Kalau kita ke Jepang, ketemu orang-orang Jepang di sana, itu biasanya kan malu-malu. Orang Indonesia yang malu-maluin di sana, ya kan? Tapi orang Indonesia terlalu berani ya di Jepang juga. Betul, loh, kamu tahu di Shibuya yang rame, yang crossing itu ya? Malu-maluin, bahasanya dia terlalu berani. Sopan banget loh harganya. Malu-maluin. Orang crossing rame-rame aja ya udah jalan lampu merah ke lampu hijau gitu, jalan dari satu. Nggak usah stop gitu selfie-selfie, foto-foto gitu. Bikin macet. Yes, betul. Udah jadi. Sekali. Emang udah jadi? Jadi. Yaudah, biarin aja sampai mendidih nanti. Abis itu udah selesai. Yuk pulang. Belum dong. Kan belum makan. Nah, miso supnya udah jadi. Tinggal diangetin aja. Diangetin aja. Tapi terus mendidih pun juga gak apa-apa. Tadi itu apa namanya, Chef? Yang itu tuh? Ponzu. Ponzunya juga udah jadi. Terus sebentar lagi kita mau ngapain nih kira-kira? Kita akan masak ikannya, segini-gede. Masak ikannya. Nanti kita kasih tahu tips and tricks. Wow, pengen tahu kan pasti pemirsa tips and tricknya untuk masak ikannya dibikin masakan Jepang itu seperti apa?